Chami, the great Moose. Hai semua, bertemu lagi kita. Pengembaraan saya di bumi Turki diteruskan lagi. Kali ini saya nak share tempat yang penting pada zaman pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, iaitu Bursa. Bursa adalah ibu kota pertama dan kedua kerajaan Uthmaniyah dari tahun 1335 hingga 1363. Ini telah menjadikan bandar ini memiliki banyak kesan tinggalan sejarah Empayar Uthmaniyah. Okey, tempat tarikan yang pertama yang saya singgah adalah Tophane Park. Okey, bangunan yang dekat belakang saya ni adalah kubur ya. Kubur Sultan Osman. Okey, kita masuk dalam ni. Di sinilah terletaknya makam Osman Ghazi. Untuk info, Osman Ghazi yang meninggal dunia pada 1323 ataupun 24 adalah pengasas kepada Empayar Uthmaniyah. Makam yang besar ini adalah kepunyaan Osman Ghazi, manakala yang lain-lain itu adalah isteri, anak dan kaum kerabat baginda yang terdekat. Tempat ni luas sebenarnya ni. Nampak. Okey, yang tu ada menara daripada depan, depan kat sini. Nampak belakang dia tu. Ini. Itu entrance dia. Okey. Kat sini walaupun musim sejuk, kalau kita tengok kat tempat lain, pokok-pokok semua warna coklat. Kalau kita tengok atas ni kan. Kalau kita pergi tempat lain dia warna coklat, tapi kat pusat ni pokok dia ada yang berbalut. Spesies pokok apa yang tahan musim sejuk tu, macam pokok apa saya tak ingat nama dia. Okey, dekat sini kan nampak ada bunga juga. Bunga ni hidup, dia memang bertahan dengan musim sejuk. Tengok angin kuat tau kat sini. Sebenarnya saya nak terbangkan drone tapi tak boleh, sebab angin kuat sangat nampak. Ya Allah, bunyi angin tu memang kuat. Then dekat sini, dekat Bursa ni, ya ada banyak benda lah. Sejuknya. Ini sejuk. Dah kena tarik. Okey, dekat sini. Ini tempat wajib orang kalau nak bergambar kat sini lah. Bursa. Ya Allah, buka balik. Sebab pagi lagi kan, so tutup. Okey, ini adalah pemandangan waktu pagi di sekitar Bursa yang dapat dilihat dari atas Tophane Park ni. Matahari malu-malu je nak muncul. Okey, dekat kawasan ni juga, selain daripada menara, tadi saya cakap ada satu menara kan yang tinggi kan. Yang tu adalah menara tinjau dan dekat sebelah kiri ada banyak sangat meriam. Nampak tak? Banyak kan? Banyaklah meriam kat sini yang digunakan pada zaman dulu. Kita tengok view daripada atas Bursa ni. Okey, menara yang ada dekat sini merupakan menara jam yang mempunyai 5 tingkat dan setinggi 33 meter. Menara jam asal sebenarnya telah dimusnahkan dan yang ada ini adalah menara jam baru yang dibina pada tahun 1904. Kawasan taman ini memang luas, sesuailah untuk datang bersantai-santai sambil berehat dan menikmati pemandangan bandar Bursa dari atas. Sebab tak tahan sejuk, kami masuk coffee house ni. Bolehlah panaskan badan minum kopi panas kat sini.
Ini antara kedai di sekitar Top Hand Park ni, tapi waktu ni banyak yang belum buka lagi sebab masih awal pagi. Okey, seterusnya kami menuju ke masjid yang menjadi kebanggaan penduduk Bursa, iaitu Bursa Grand Mosque, juga dipanggil sebagai Bursa Great Mosque. Okey, ni adalah pintu depan Bursa Grand Mosque. Ia merupakan masjid utama yang dibina oleh Sultan Uthmaniyah Bayezid I yang siap dibina pada tahun 1399 untuk memperingati kemenangan besar Baginda dalam pertempuran Nicopolis. Masjid yang mempunyai 20 buah kubah ini merupakan masjid terpenting di Bandar Bursa dan merupakan monumen utama seni bina awal di dalam Kerajaan Uthmaniyah. Bahagian dalamnya dihias dengan seni kaligrafi khat hingga digelar sebagai Muzium Kaligrafi. Terdapat sebanyak 192 inskripsi dinding monumental yang terdiri daripada 87 kubahan berbeza yang ditulis oleh 41 ahli kaligrafi Uthmaniyah utama pada waktu itu. Kaligrafi ini ditulis pada dinding, tiang dan pada plat ataupun medallion berbagai saiz. Di tengah-tengah masjid ini ada pancuran air yang boleh digunakan oleh kaum lelaki khususnya untuk mengambil wuduk. Ini pula merupakan ruang untuk meletak kasut. Ruangnya dia. Yang mana dibina pada tahun ni 1396 hingga 1359. Itu tak ada dibina. So maknanya 1359 ni masjid ni dah start, boleh digunakan. Ya. Dekat depan masjid ni ada banyak juga sebenarnya gerai-gerai yang menjual makanan. Macam lah ni, boleh nampak. Okay, Sultan Chalabi Mahmud. Untuk destinasi seterusnya, kami mengunjungi satu lagi masjid iaitu The Green Mosque. Untuk info, masjid ini telah dibina oleh Sultan Mehmed I Chalabi yang memerintah dari tahun 1413 hingga 1421. Ia dibina selepas pertempuran menentang saudara maranya bertujuan untuk menyatukan semula Empayar Uthmaniyah. Pembinaan masjid ini telah dimulakan pada tahun 1412 dan telah siap pada Disember 1419. Okey, bangunan yang berwarna biru ni kat belakang saya ni adalah satu lagi perkuburan yang ada dekat Bursa ni. Dia merupakan kawasan perkuburan yang dibina untuk inilah Sultan Mehmed. Okey. Bangunan dia berwarna biru dan berdepan dengan perkuburan ni adalah masjid yang dinamakan sebagai Green Mosque. Okay, cuma saya tak tahu kenapa nama dia Green Mosque. Warna dia bukan green tu sebenarnya. Selepas kematian Sultan Mehmed I, Baginda telah dikebumikan di sini. Pembinaan makam ini telah dilaksanakan oleh anak lelakinya dan telah siap pada Mei 1421. Selain daripada makam Sultan Mehmed I, terdapat juga makam lain yang terdiri daripada kaum kerabat Baginda. Dinding makam ini sangat menarik perhatian dengan corak dari kebentuknya yang unik. Depan, dekat depan kedua-dua bangunan ini ada Sikh House. Tulisan bahasa Melayu pula, Rumah Sutera. Di sekitar kawasan ini ada banyak kedai yang menjual sutera. Kalau nak tahu, sutera adalah antara produk popular di Bursa. Di dalam kedai ini, selain daripada pakaian, ada banyak juga perhiasan lain dan barang lain dijual. Saya cuma masuk dah sambil lalu je, jadi tak ada beli apa-apa lah.
Sebelum bergerak ke Istanbul, kami singgah di Munira Turkish Delight, merupakan satu lagi tempat shopping di Bursa. Last product and the most important. You can drink it without alcohol. Ini merupakan aneka jenis minyak wangi. Untuk penggemar kopi, bolehlah beli kopi kat sini. Ha, banyak jenis ni. Okey, saya kongsikan perjalanan dari Bursa ke Istanbul pula. Kita tengok macam mana laluan highway dia. Okey, bila nak sampai ke Istanbul je, jalan mulai sesak. Sekian saja konsep video dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.